tahap kedua baru bisa diberikan dalam kesempatan ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman semua yang sudah memberikan prestasi terbaiknya, karena kontingen Kota Bandung itu menyumbang 30% kontingen provinsi dan menyumbang emasnya juga 33%-an ya. Jadi apresiasi lah buat semua. Termasuk di Keparnas juga kita sekitar 30-sekian% dan medali juga emas di sekitar angka 30%. Jadi ini membuktikan bahwa proses pembinaan di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa mewakili di Asian Games, bisa mewakili di SEA Games tahun ini, termasuk nanti kita akan mengikuti Porprov, termasuk nanti Pepar Profnya juga, mudah-mudahan kita tetap bisa jadi juara umum. Kami dari pemerintah kota akan memperhatikan dan memberikan apresiasi nanti terhadap para atlet-atlet yang berprestasi.